Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafuku, hamdan hamidin. Hamdan la nihayata li kamalih wa idlalih ala al-alamin. Ashhadu annahu Allahu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-Malik al-Hadd al-Mubin. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى آمرا لنا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال بعض العلماء: من اتق الله عاسى قويا وصار في بلاد الله أمنا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini dalam rangkaian ibadah salat Jumat, yang mana untuk menunjukkan diri kita punya iman, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diizinkan kita mendatangi panggilan Allah, mengunjungi kumandang yang telah dipanggilkan, dikumandangkan muadzin untuk kita mendatangi panggilan Allah, yang mana ini adalah merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri agar kita merasakan bahwa kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Justru kita yang sering meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana hidupnya penuh dengan cobaan, hidupnya penuh dengan rintangan, hidupnya penuh dengan tantangan, bahkan nyawa beliau menjadi taruhan, tapi tidak pernah terlepas daripada beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Sehingga orang-orang yang mulia adalah mengedepankan bahwa dia mendapatkan nikmat dari Allah daripada dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada salah satu hadis yang diucapkan: daqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam nabiya wa rasula. Manisnya rasa daripada beriman kepada Allah, menyatakan diri dengan agama Islam, pertama adalah menyatakan dia ridha, rela, ikhlas menjadikan Allah sebagai Tuhannya dengan keyakinan tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat dari takdir Allah, dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan bagian daripada kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada gerakan atau apapun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang telah menyatakan ridha kepada Allah,
berarti hatinya telah dipenuhi iman, hatinya dipenuhi dengan keyakinan, hatinya dipenuhi dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tugasnya hanya mencari kebaikan di sisi Allah. Dia membuka pintu menerima, rela, ridho, dan apabila dia ingin menambah kebaikan atau selalu mendapatkan kebaikan, maka dia hanya ingin berbuat kebaikan, mengambil apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a falaha wa ma rabbuka bidhallami lil abid. Allah membuat pernyataan di dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat kebaikan, berarti dia telah berbuat kebaikan terhadap dirinya sendiri. Artinya segala kebaikan yang dia lakukan pasti 100% pasti hakul yakin akan kembali kebaikan itu kepada dirinya. Akan tetapi sebaliknya, waman asa'a, barang siapa berbuat keburukan, barang siapa berbuat kejelekan, barang siapa menghinakan atau menjatuhkan harga diri saudaranya, berbuat satu hal yang tidak baik, falaha, maka pasti juga akan kembali kepadanya. Sehingga teringat dari ucapan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita di zaman dahulu, dengan ucapan bahasa Jawa, ojo moyok-moyok gak keteplok, jangan sekali-kali engkau menghina, takutnya nanti itu kembali kepadamu, dan saat engkau diberikan cobaan itu engkau tidak mampu menghadapinya, sehingga engkau terlepas daripada iman kepada Allah. Na'udzubillah min dalik. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan Allah tidak pernah zalim sedikitpun terhadap makhluk-makhluknya. Jangankan terhadap orang yang beriman, kepada hewan pun Allah enggak pernah zalim. Kepada binatang yang namanya haram, najis, Allah tidak pernah berbuat zalim. Wa ma rabbuka bidhallaminil abid, Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Tetapi hamba itu yang sering berbuat zalim terhadap dirinya, sehingga mendapatkan peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali. Apabila tidak kembali, maka na'udzubillah, takutnya akan mendapatkan balasan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka teringat dengan peristiwa di mana Rasulullah dilempar oleh bebatuan dari anak-anak kecil yang dianggap beliau orang gila saat datang ke kota Taif. Salah satu yang kami dapatkan cerita daripada kitab-kitab tawarikh, kitab sejarah Nabi, beliau berdoa mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, kalau ini dari kesalahanku, kekeliruanku, aku mohon ampun, aku bertaubat atas segala kesalahan dan dosaku. Tapi apabila ini merupakan ridhamu ya Allah, artinya takdir yang kau tentukan buatku, aku ridho, aku rela, aku ikhlas, dan tidak ada ganjalan sedikit pun di dalam hatiku. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kedua, ridho agama Islam menjadi agamanya. Berpegangan dengan ajaran Islam, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah di dalam Islam, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ajaran Islam. Yang mana Islam sangat luas. Islam bagian dari rahmatan lil alamin. Islam adalah untuk menjadikan kebaikan. Islam untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan tidak ada sedikit pun Islam menjadi tinggi karena kita, justru kita menjadi tinggi dengan Islam. Dan apabila kita jalankan Islam dengan benar-benar, tidak peduli dengan pujian atau cacian dari orang-orang, apabila benar-benar dijalankan agama Islam, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ketiga, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dengan segala apapun yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung
yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, bahkan menjadi tanda kalau cinta kepada Allah tidak diakui cintanya kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Dan maka dari itu tidak salah apabila ulama-ulama kita mengajak kita untuk menggali cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad dan orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad, dari keluarga Nabi, sahabat Nabi, sampai kepada zaman kita, ulama-ulama yang meneruskan dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka cukuplah bahwa untuk menunjukkan kita orang yang mengakui beriman kepada rukun iman yang enam, bahwa al-qada wal qadar khairan wa syarra min Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir, ketentuan baik ataupun buruk, tidak ada yang terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita baca sejarah kehidupan orang-orang saleh, di antaranya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, di dalam manakib yang sering kita baca, di situ beliau mengatakan bahwa Allah memberikan cobaan kepada hamba bukan untuk mencelakakannya atau menghancurkannya, justru untuk menguji seberapa kuat dia berkeyakinan dengan Allah, seberapa teguh dia berpegangan kepada Allah, seberapa yakin dia bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang terus bertambah iman dan Islamnya, bertambah taat dan takwanya, sehingga bertambah umur kita, bertambah kebaikan yang kita miliki, meningkat keyakinan kita, sehingga kita makin mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah dan tidak mengikuti apa yang menjadi hal yang menghancurkan kehidupan kita, baik itu di dunia atau di akhirat. Nas'alullah salamah fid dini wa dunya wal akhirah. Qalallahu ta'ala, wa idha qara'tu al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri, innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد عليم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين العباد واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله. الحمد لله الغفار الذنوب ستار العيوب قابل التوبة لمن يتوب. أشهد أنه الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الشهادة والغيوب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتندلق بها العصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحسنوا إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi mengingatkan bahwa tugas kita bukan mempertanyakan takdir ataupun ketentuan dari Allah. Tugas kita adalah berbuat baik, menunjukkan kita orang yang beriman dan yakin percaya segala akan kembali kepada Allah, dan Allah pasti akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya, baik ataupun buruk. Allah
Allah sudah siapkan segala-galanya. Semoga Allah jadikan kita bagian dari hamba-hamba yang terus mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala: Amiran lana an nusalli wa nusallim ala habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam fil Qur'anil Azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad, khususan sajadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Allahumma ighfir dhunubana wastur ayubana waghfir dhunubana وسهل أمورنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرباطنا وثبتنا على دين الإسلام وألف ذات بيننا وألف في طاعتك يا ربنا يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.